Bess! Bess! Nunduk. Bang, sorry. Aku dulu. Molok. Bian. Ya, mukjizat kali aku ketemu kau. Bukan mukjizat. Biasanya bilang mukjizat kalau ada butuhnya. Itulah kau kan sujun aja sama aku. Eh, aku aja udahlah. Aku duduklah. Marah kali gua. Tapi gua lihat baju kita kayak sama nih. Kok gua lihat di mana, Bian? Rahasia lah. Sama kawan pun rahasia-rahasia kok. Gua antem gua bilang gulita kau. Pokoknya gua enggak mau tahu. Lo harus terima. Lo tahu konsekuensinya apa? Wasap. Sudah. Abas, lain kali kamu jangan ngelakuin kesalahan lagi ya. Ya, udah. Hey, ini betulan gak aku kasih aku duduk. Kan ada tas dulu ini, Ana. Kau pentingkan lagi tas daripada kawan. Ya kan lu udah lihat di situ ada tas. Apa? Di sini boleh. Di sini boleh. Oh, enggak apa-apa. Iya. Makasih. Aku Bian. Nona, parasmu mengalihkanku. Di sebuah hubungan perlu yang namanya perkenalan, dan itu sangat penting. Halo. Gue udah mau nyampe. Wait. Sini. Ayo turun. Wih, bengong kau. Udah yuk. Ya, bentar, sabar dulu. Pertama nanti kena masalah kita. Halo. Ini kampus. Tempat di mana kalian bukan hanya mempelajari bagaimana caranya itu menulis, membaca, lalu dihafal. Tapi ini adalah tempat di mana kalian semua akan mempelajari tentang kehidupan. Hei, kok senyum-senyum kau? Itu cinta gua. Yang tadi di bis. Bis? Oh, ala Bian. Kau ngaca. Cewek cantik kayak dia itu pasti banyak gebetannya. Dan rata-rata orangnya itu pasti kayak nih. Ganteng. Kan? Gagah. Banyak duit. Mobilnya mewah. Ya paling yang ngedeketin juga gendut. Jelek. Culun, keringetan. Kok sama bayangannya sama bayangan aku?
Hei, biar! Halo! Aduh! Gimana? Masih banyak yang... Nah ini nih. Udah kesiangan, gak pakai atribut. Sini, ke depan. Bukan aku aja. Ke depan! Malah rapat lagi. Cepetan, Cepet! Iya, kak senior. Ke depan! Cepet! Diam kau. Lagi. Sorry gue telat. Iya, ketemu di lapangan ya. Deli, tunggu gue aja. Iya, thank you, ketemu lapangan ya. Tunggu. Oke, jadi ke hari ini semuanya. Kegiatan hari ini gak akan terlalu berat. Nanti akan disampaikan sama kakak-kakak senior kegiatan yang ngapain aja. Jadi tolong perhatikan apa yang disampaikan ya. Langsung aja sama Adam disampaikannya. Adam. Gak merasa belum paham? Angkat tangannya. Iya kamu. Kamu. Kamu masuk kampus ini mau ngambil jurusan apa? Sastra. Sastra? Nah. Sastra apa? Sastra cinta? Ngaco! Maju ke depan! Maju! Maju! Perkenalkan, nama saya Bian. Bian Andriansyah. Saya juga mahasiswa baru di sini. Di setiap mahasiswa baru, perlu yang namanya perkenalan. Karena kalau kita saling kenal, kita bisa saling jaga, saling tahu satu sama lain, dan saling membantu. Makanya perlu saling kenal. Udah! Kamu duduk. Kelihatannya aja so pintar, tapi nyatanya kosong. Disuruh memperkenalkan diri, malah cerita dongeng. Oke, pokoknya besok kalian akan mendapatkan pengarahan dari Pak Soleh. Bunten. Sebentar, Neng. Iya, saya teh mau tanya, ada anak saya di sini, namanya Tatang. Tatang? Ada nggak? Namanya Tatang kuliah di sini, Pak? Kuliahnya di Langit Dijaya. Kalau nggak salah. Mohon maaf, Pak, tapi ini kampus ISBI, Pak. Bukan kampus Langit Dijaya. Mungkin Bapak salah kampus. Mungkin Langit Dijaya singkatannya ISBI? Atau mungkin Bapak bisa tanya security di depan dulu, tanyain apakah benar anak Bapak Tatang kuliah di sini? Waduh, jangan-jangan si Tatang teh bohong sama saya. Karena saya juga dulu waktu kecil suka ngebohong sama orang tua. Mungkin ini yang disebut dengan karma, ya, Neng, ya? Ya udah kalau begitu saya cari ke pos satpam. Iya, silakan security di depan. Mari. Di mana security-nya? Di depan, Pak. Ini keluar ke kanan langsung ada. Biar saya aja yang antar. Oh, ya udah, diantar ya, Pak, ya? Enggak, Neng aja yang antar. Saya kebetulan lagi ngospek anak maba, Pak. Aduh. Nanti diwakilin sama teman saya, Pak, ya. Ya, saya pengen banget diantar sama Neng. Mari, silakan, Neng, Pak, ya. Silakan. Kenapa, Pak? Enggak, kirain anak saya. Pasti bukan Tatang ini. Mari. Mari, Pak, hati-hati. Oke, informasi di sini udah cukup dulu. Kalian semua nanti sekarang langsung pindah ke kelas. Informasi lanjutannya akan disampaikan di kelas. Jadi, kami tunggu kalian di kelas. Ayo, langsung ke kelas. Cepet.
telat juga cuma sekali. Udah, yang penting tuh tadi lu gak ngeliat bahasa gua, omongan gua. Gua yakin senior yang tadi suka sama gua. Udah. Udah lah, yuk. Itu ajak dulu tuh. Aku gak ngerti bahasa Inggris kayak mana pengumumnya. Ya gimana kek, Indonesia itu terkenal silaturahminya baik. Aduh, biar kau aneh. Gimana lu aja, udah. Yeah. Will Smith, ayo cabut, ngapain kau di sini? Banyak penculik di sini. Ama Will Smith, not bukan nak balok ini udah yo. Tapi culik. Udah, culik anak hilang kau. Ayo. Cepat, lama. Yuk, masuk. Siang, Pak. Ya. Pak. Dorman ya? Iya, Pak. Dorman, Pak. Ada apa? Begini, Pak. Bapak itu besok ada kelas untuk ngasih materi ke mahasiswa baru, Pak. Oh, iya. Kamu ini memang bagus ya. Ya. Mahasiswa baru terus diurus. Iya, Pak. Kamu sendiri jadi mahasiswa lama di sini ya. Di ruangan apa? Di ruang F2, Pak. Oh, iya. Sebentar. Saya tulis dulu. Saya suka lupa. Iya. Sebentar. Iya, Pak. Cari pulpen, Pak. Oh, iya. Ini, Pak. Makasih. Ruang... Ruang apa? Ruang F2. F2. Iya. Ya. Kalau begitu, makasih. Iya. Ya. Ya, kalau begitu saya permisi, Pak ya. Oh iya. Makasih, Pak. Ya. Sebentar. Iya, Pak. Seperti biasa, kayak tahun-tahun yang lalu. Bagi maba wanita yang cantik di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Iya. Sedangkan bagi maba laki-laki yang ganteng, yang rapi ya. Di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Iya. Lalu Pak yang wajahnya biasa-biasa disimpan di mana ya, Pak ya? Suruh nyebar aja. Ah iya, nyebar. Ya. Makasih ya. Oh iya, Pak. Ya. Sop. Makasih, Pak. Permisi, Pak. Ya. Orang baik. Aduh, si Neng teh gimana katanya mau nganter tapi hilang. Ah, kebetulan. Begini, Bapak Satpam? Betul. Berarti security? Betul. Oke. Jadi, saya ini mau nanyain anak saya. Namanya Tatang. Bapak tahu kan? Tatang? Nggak tahu, Pak. Begini, Pak. Tadi saya masuk ke ruangan di sebelah sana. Kata si Neng. Nah, Bapak tanyain saja sama security. Berarti Bapak tahu yang namanya Tatang. Pak, tugas pokok security itu menjaga keamanan, bukan ngabsen mahasiswa. Berarti Bapak pembohong kalau begitu. Loh, pembohong gimana? Bapak tidak mengakui kalau Bapak tahu sama Tatang. Tatang itu anak saya, Pak. Ya nggak tahu, Pak. Tatang mau anak siapapun. Bapak tidak tahu? Tidak tahu saya, Pak. Oke, tidak masalah. Saya akan cari sendiri. Yang jelas, Bapak pembohong. Kata si Neng nanyain sama security. Pembohong? Bos, monitor, pokoknya cari yang namanya Tatang. Harus sampai dapat ya. Laksanakan. Biar dia. Kau ini memang kawan aku yang paling baik sedunia. Untung ada kau. Kalau nggak ada kau, siapa yang bayar uang kos aku ya kan? Nah, karena ada kau lah nih. Jadi kau yang bayar, kan? Jadi masih ada uang aku untuk jajan. Ya enggak, Bi? Bian. Mak. Malah tidur dia, Pak. Mak, gawat ini. Bian. Kita ini hari kedua ospek. Jangan kayak kemarin kau cari-cari masalah. Udah yuk, jangan telat lagi. Duluan.
Kenapa duluan? Kita nggak beda kampus. Halo. Oh, bahaya kau ini, Pak. Pak, maaf telat, Pak. Habis pipis. Berdua pipisnya? Iya, Pak. Pipisnya berdua kita. Eh. Ya sudah, duduk. Makasih, Pak. Iya. Ya, seni yang paling mulia, seni membahagiakan orang lain. Jadi, seni juga bisa diartikan sebagai hasil dari keindahan sehingga bisa menggerakkan perasaan orang lain. Ya, oke. Yang dituangkan dalam bidang garis, warna. Ya. Pak, izin toilet ya. Sebentar. Ini bukannya yang tadi izin dari toilet juga kan? Iya. Kok sering? Gini, saya punya kebiasaan kalau pipis harus 3 kali sehari, Pak. Oh, kok bisa? Bapak mau saya nggak kuliah gara-gara kencing batu? Waduh, kencing batu. Jangan kalau gitu. Cepat pipis ya. Ah, iya, Pak. Ya, cepat pipisnya. Ini yang keberapa? 2. Oh, iya, udah. Yang kedua. Makasih. Iya. Nanti yang ketiga bilang lagi ya. Ya, baik. Jadi definisi dari kencing batu adalah kencing batu katanya. Lagi santai kamu ya? Aku sih lagi memahami pembahasan dosen tadi kayak nerangin tentang kayak udah pernah nonton film itu belum? Film pendek itu tuh. Bagus banget ceritanya. Tentang satu pasangan yang saling mencintai berawal dari perkenalan. Lo tuh mahasiswa baru kan? Kalau mahasiswa baru bukan yang ngumpul sama anak-anak lain di kelas. Lo ngapain di sini? Jangan tunggu lama-lama. Perkenalan penting. Silakan. Makasih, Bli. 7.000 semuanya. Bli. 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 Sebentar. Ada yang bisa saya bantu? Tapi pelanin suaranya ya. Itu yang di situ siapa namanya? Yang berkumis tebal itu? Bukan, ini. Ini namanya Dinda. Dia itu asli Jakarta, cuma lama di Bandung. Nah, bapaknya itu kerjanya di maskapai. Nggak usah diceritain, yang penting udah tahu namanya Dinda. Dinda. Cukup segitu? Belum. Tolong sampein salam dari Bian. Bian? Oke. Okay. Thank you. Selamat menikmati. Ya. Pesan apa, deh? Gila. Pesan apa? MP. Kok MP? Pesan tahu juga. Ditunggu sebentar ya. Sama-sama. Warna. Ya. Bas. Tekstur. Volume. Dan gelap. Yo, I don't know what you're talking about, bro. Ya, kamu sebentar-bentar aku lah. Mena pada tetap kesukaan nak tegamu meriahkan. Agar mereka merasakan perasaan sang. Mena tu ni mena saya ni tetap kesukaan nak tegamu meriahkan. Ini bersama. Kenapa kalian ribut? Ini Pak orang nanya baik-baik kok. Ini. Woi, kau ngapain di sini? Orang semua di kampus, merhatiin. Ya lagian bosan bahasnya gitu-gitu mulu.
Iya, tapi ini penting, Bian. Kita lagi ospek. Kita harus paham situasi kampus. Ah, gua nggak perlu kayak gitu. Gua udah tahu nih. Di sini kantin, yang tadi kelas. Nggak usah pakai bahas-bahas kayak gitu. Iya, semua orang tahu. Tapi kan ada yang lain, maksud lain. Kau inilah, ah. Gua nengok siapa sih? Itu lagi nanti bermasalah kita. Itu apa? Risol. Ini namanya risol, makanan. Taruh ke mulut digigit am. Kau tanya lagi. Enggak usah kau cari di kamus, kau ambil aja, kau masukkan ke mulutmu. Nah, begitu. Risol. Ribut lagi kau bilang. Bisa enggak sih enggak ganggu? Aduh. Itu senior. Nanti anak mahasiswa baru tuh jangan sampai keliaran kemana-mana. Tadi ada yang di lorong loh, nggak ada di kelas. Bagaimana? Ada yang mau tambah lagi makanannya? Nggak usah, beli cukup. Ya, cukup. Terima kasih, beli. Cukup? Ya. Cukup? Tidak apa-apa kalau begitu. Ya. Tiang hampir lupa dapat salam. Buat saya? Buat Gek Dinda. Oh, dari siapa? Bian namanya. Bian. Yang mana orangnya, beli? Itu. Itu orangnya. Dia itu namanya Bian. Dia lahir di Bandung, cuma lamanya di Jakarta. Nah, orang tuanya itu kerja di maskapai penerbangan. Ada yang domestik. Beli. Cukup, beli. Makasih ya. Ada yang mau order atau enggak? Nah, ini total berapa, beli? Total ya? Bayar aja. 17.000. Oh, 17. Oke. Okay. Ini kembaliannya bagaimana? Enggak apa-apa, beli, ambil aja. Oh, Tiang? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Baik-baik nih. Duluan ya. Gua duluan ya. Mari, beli. Iya, iya. Beli, beli. Yes, siap, sama-sama. Terima kasih ya. Beli. Ya. Makanan dibayar sama mereka ya. Iya, 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 iya. Jadi makanannya dibayar kalian semua? Dia beli. Makan berapa? Saya bayar sendiri. Sendiri. Makannya berapa? Dua. Jadi 4.000 kalau dua. Kurang 2.000. Betul. Terima kasih. Sama-sama. Bas. Bas. Kamu berarti yang bayarin dia? Enggak. Aku cuma makan satu. Makan satu? Iya. Saya tidak percaya kalau kamu makan satu. Perut buncit begitu masa makan satu? Iya. Minimal kamu itu makan 5 atau 7. Kok 5? Yaudah aku jujur makan 2. Kenapa 5 sama 7? Dusta kamu. Tidak percaya saya. 5? 2, 2. Sumpah 2. Kamu pengen kena ajab? Ajab macam mana, beli? Ajab orang bulat berbohong, tergoreng dadakan, kamu mau? Gara-gara makan gorengan aku kena mati. Macam mana aku gak bayar 2, mau bayar 2 aku? Oh, berarti kalau gitu kamu dusta. Kamu pasti makannya 10 ya? Kenapa 10? Tadi 5, sekarang 10. Tidak percaya. Ini gorengan saya bisa jadi rugi ini. Kenapa? Aku cuma makan 2, aku mau bayar 2, kenapa jadi 10? Jujur, pasti kamu makannya 15. Nambah lagi 5, aduh.
pulang juga ya? Iya. Kamu tau gak sih? Kita tuh kayak udah diatur sama yang di atas. Maksud lo? Iya. Di bis kita ketemu. Di kelas juga kita ketemu. Di kantin aku lihat kamu. Itu tandanya aku udah boleh tahu nama kamu siapa. Lo tuh ya, lo nyadar gak sih lo udah bikin mood gue itu gak bagus hari ini? Kelakuan lo tuh ganggu, tau gak? Perkenalkan, saya Debbie Clarina Aprilia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keluarga. Keluarga adalah bagian yang sangat terpenting di hidup saya. Keluarga adalah hubungan darah atau ikatan perkawinan. Dan keluarga membuat saya menjadi motivasi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Bagus kan? Oh, bagus nih. Eh, iyalah. Kamu maju, maju. Maju ke depan. Saya, Kak. Iya, oh, maju ke depan. Maju, maju. Pas. Cepat. Iya, Kak. Mari. Ah, ini nih. Tegak, 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 tegak. Nah, benar berdirinya. Siap. Ngadap depan. Udah, Kak. Hari pertama kamu selalu ngomongin cinta. Coba sekarang jelaskan apa itu cinta. Siapa? Jujur, saya nggak ngerti apa-apa tentang cinta. Tapi kalau menurut saya, cinta tuh ketika saya ketemu sama seseorang, tuh saya ngerasa ada yang beda gitu. Ada rasa ingin tahu. Ada rasa ingin mendekati. Ya walaupun saya sadar, gak segampang itu buat dapetin. Karena semuanya butuh proses. Waktu. Pengorbanan. Perjuangan. Karena saya yakin gitu. Perjuangan. Gak akan hianati hasil. Terima kasih. Kegiatan ini selain untuk kalian semua saling kenal, ini juga akan mempermudah kalian kalau misalnya kalian nanti kedepannya punya kerja kelompok, udah kenal kan lebih enak. Mempermudah kalian juga mengetahui jurusan apa yang mau kalian ambil di kampus ini. Yang paling penting kalian dilatih kedisiplinannya, dilatih kekompakannya, yang itu yang paling penting. Sejauh ini dari semua kegiatan, kalau misalnya ada yang mau ditanyain silakan. Saya, Kak. Iya. Iya, maju ke depan. Maju, maju. Saya gak ngerti apa-apa tentang cinta. Tapi kalau menurut saya... Kak. Ya? Apa tadi? Maaf. Bisa pindah jurusan gak? Jurusan? Bisa. Ya, bisa pindah jurusan. Terima kasih, Kak. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Thank you.
Cinta, oh cinta, mati kau sama cinta. Kau dari mana? Nggak masuk kampus, orang masuk kampus semua kau nggak? Pusing lo. Pusing kenapa lagi? Ya, kayaknya perjuangan buat dapetin dia tuh gagal. Perjuangan cuman maksud kau ini? Iya, jadi aku tuh sebenarnya udah tahu kalau namanya tuh Dinda. Siapa? Dinda? Yang senior. Oh, terus? Ya, gue tuh punya cara lain buat dapetin dia. Nah, terus? Gagal kayaknya. Itulah aku bilang sama kau. Dari kemarin aku bilang sama kau. Dia itu senior kita. Kita ini maba. Masih ijo di kampus itu. Ngejar-ngejar senior kau. Gawat kali kau memang, Mbah. Tapi akhir-akhir ini ku tengok dia nih ya. Kayaknya murung kali. Kayak kecari-carian kau gitu. Soalnya ada beberapa momen. Dia tuh nanya di kelas. Mancing orang ngangkat tangan. Nah, ternyata pas di situ bukan kau. Langsung jelek mukanya, suntuk. Kayak kecarian mana bian. Alah, paling bikin seneng gua doang. Inilah kau kan gak percaya sama kawan, seujon aja kau. Ngapain aku bohongin kau, itu yang ku tengok. Dia kayak kecarian kau lah. Ini serius? Serius. Gini ya, mendingan ku ke kampus besok. Masuk. Oke kalau kayak gitu, tapi ini gua mau buktiin ya. Buktiin apa lagi? Ya kalau gua gak bohong. Iya, besok ku kampus, oke? Oke, besok masuk. Kayak kampus itu punya bapak kau, aku tengok. Perjuangan cinta itu namanya. Makan kau cinta, mati kau di air. Halo, buat dia Indah. Pian namanya. Jujur, saya gak ngerti apa-apa tentang cinta. Karena semuanya butuh proses, waktu, pengorbanan, perjuangan. Karena saya yakin gitu. Perjuangan gak akan hianati hasil. Nona, parasmu mengalihkan perhatian. Aku tahu kok kamu nyari-nyari aku di kampus. Apaan sih? Aku tuh gak ngambek waktu kamu bentak aku. Justru itu awal dari semuanya. Itu yang namanya cinta.
ngambilin tasnya. Gak usah senyum-senyum gitu. Siapa yang senyum? Orang gak ada yang senyum. Kalau kamu senyum, senyum aku kalah nanti. Ini bagaimana urusannya yang kemarin? Sini dang kecoh. Yang rugi nah. Sabar beli, sabar beli. Ini sebetulnya ada apa ini? Dia tidak bayar, Pak. Iya, tapi... Kamu juga lolok. Kamu itu mahasiswa baru, sudah berani ngutang. Enggak boleh itu bayar, ya? Iya, tapi nah, saya untung tidak seberapa malah dirugikan sama kamu. Saya tuntut kamu. Saya tuntut kamu ke pengadilan. Sabar. Tidak bisa ini, saya harus saya tuntut sabar, ini. Sabar. Lok, sabar. Udah, sabar. Ya. Sabar bisa nanti. Rugi saya. Ya. Pak dosen harus tanggung jawab. Gimana anak saya, Tatang? Loh. Tatang, gimana? Ini utang ini Tatang. Aduh, saya sebentar ini saya harus tulis dulu. Suka puyeng. Bapak nyari siapa? Tatang. Beli pinjam pulpen. Tidak punya saya, gorengan saya punya. Lo ini di Nih, ya. Pulpen saya punya. Bapak punya? Namanya siapa, Pak? Tatang. Tatang.